Sore di edisi kali ini kita sedang menginstal untuk sistem dosatron. Dosatron yaitu alat untuk mengeracik obat sesuai dosis. Jadi dosisnya bisa diatur seperti ini. Dengan adanya dosatron ini mempermudah untuk memberikan takaran dosis pada pengobatan pada ayam broiler ya. Ini ngaduknya pun cukup ditaruh ember kecil, nanti diaduk, setelah itu dia akan menghisap secara otomatis ya. Si di sini kita jelaskan satu per satu sistemnya, yaitu dari pompa. Pompanya ini kita pakai Shimizu yang otomatis. Dia nanti ketika airnya kesedot dia akan nyala. Kalau airnya penuh dia akan mati ya. Terus ini ada housing filter, ada dosatron, kita jelaskan satu per satu. Silahkan untuk mendekat. Ini housing filter, dari input air masuk dari pompa itu masuk ke sini. Itu jika pengen melalui dosatron, yang keran dua ini ditutup supaya dia tidak melalui klorin atau kaporit, karena klorin ini dipakai cukup air mineral saja. Kalau lewat dosatron ini dibuka ya, posisi keran dibuka, terus nanti air akan, ini kalau pakai dosatron ini ditutup, kemudian air akan mengalir ke sini, net, terus masuk ke dosatron, diolah, nanti dia akan menyedot secara otomatis, nyampur pada air yang di dalam pipa, terus kemudian hasil campurannya akan masuk ke sini ya, langsung masuk ke lantai satu. Ini kalau melalui regulator dosatron. Kemudian kalau pengen klorin, air putih biasa tapi di klorin, ini nanti dalamnya housing filter ini dikasih klorin, terus kemudian ini dibuka, ini dibuka, terus ini ditutup supaya air nggak langsung ya. Jadi air masuknya ke, diolah ke klorin, setelah air bercampur dengan klorin dia akan masuk sini. Terus kalau nggak pakai dosatron, yang ke dosatron tinggal ditutup, terus ditutup, kemudian ini dibuka. Nah, yang ini dibuka, jadi yang masuk ke konsumsi minum ayam nanti yang air klorin, yang air netral ya. Begitu ya, sangat simpel sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam sukses.